Tahukah Anda volume hipokampus menyusut setiap tahun? Hipokampus adalah satu bagian di otak yang salah satu fungsinya mengurus daya ingat. Tentu ini penting bagi mereka yang ingin terus produktif hingga hari tuanya. Volume hipokampus mulai menyusut sebesar 1% lebih per tahun saat usia kita kurang lebih 30 tahun. Persentase ini menjadi lebih besar lagi karena gaya hidup, seperti penggunaan alkohol, narkoba, dan lain-lain. Namun, riset menunjukkan olahraga teratur setiap hari menghambat penyusutan volume hipokampus, bahkan membalikkannya, yaitu membesar sebesar 2% per tahun. Itu artinya mencegah penurunan daya ingat atau bahkan memperkuatnya. Positivity di otak disumbang oleh 1. Meditasi, 2. Bersyukur, 3. Altruism, dan 4. Relationships. Ternyata, olahraga juga menyumbang positivity yang besar untuk otak. Karena olahraga mendorong ini, pertama, interaksi dengan orang lain sehingga membangun relationships. Kedua, memberi runner's high, yaitu keluarnya endorphins. Ketiga, fokus pada satu hal saja, seperti dalam meditasi.